teman cerita untung. Linda Hau dan Rembayang akhirnya main ke cerita untung nih. Pasangan yang mencuri perhatian saat menikah ini sempat disangka prank atau gimmick. Padahal mereka menjalani ta'aruf 2 bulan lamanya. Masya Allah. Oh iya boleh bagi datang aja ke rumah gitu kan. Nah udah pas dia bilang kayak gitu, itu kan posisinya abis, pokoknya malam lah malam. Udah pas sahur, aku ngomong sama mama, mah kalau misalkan nih orang menjurus-jurus ke sana, please alihin ya Maya, Dina nggak mau sama dia. Aku sempet bilang kayak gitu. Teman-teman tahu nggak? Ternyata Ray selalu kirim doa untuk jodohnya kelak. Eh iya, kabarnya Dinda sempat stres saat nikah sama Ray. Waduh, penasaran? Subscribe dan tonton dulu lengkapnya di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Iya, dan kali ini tentunya juga kita nih kedatangan tamu yang fenomenal saat pandemi. Benar, saat pandemi di mana orang-orang lagi pada sedih, mungkin yang masih jomblo-jomblo, nggak punya pacar, nggak punya siapapun. Tapi di sini malah mereka tiba-tiba bersatu. Benar, dan saking hebohnya, cerita-cerita di sekitar mereka pun ikutan heboh. Ini awal mulanya memang dari pernikahan mereka ini ternyata bikin semua jadi heboh dan ya jadi rezeki bersama lah ya, diciptakan di momen tersebut. Langsung aja kita ketemu dengan pasangan yang udah banyak di request di Cerita Untung. Inilah dia, Ray dan Dinda. Assalamualaikum. Akhirnya sempat juga ya. Akhirnya. Tapi emang kalian sendiri eksklusif ya. Pasca menikah memang pasangan ini asli hektik banget. Gue juga ngelihatnya happy juga ngelihat. Lihat kalian nikah aja tuh happy banget. Masya Allah. Waktu denger nikah aja dulu, karena ini anak abis kita ceng-cengin nih sekarang nikah gitu. Gak ada yang tahu. Pas sekarang dateng udah dalam keadaan udah punya anak. Punya anak lagi. Ini kan masya Allah. Masya Allah ya. Secepat itu gitu ya. Berarti selama penantian kita nunggu ini udah berapa tahun pernikahan? Mau masuk kedua. Tanggal berapa coba? Mayoritas. Baru nikah loh. Sambil nyengit udah. Sambil mikir. Berapa? Tapi kita tuh dulu kan sering diundang di beberapa podcast juga, termasuk kan sama Bang Ari sama Kak Renita kan. Cuman baru sempat sekarang karena dulu itu sehektik itu emang kondisinya. Dan kita berdua tuh mikirnya karena perkenalan kita berdua terlalu singkat, kita pengen internal kita kuat dulu nih karena kalau keluarnya keseringan takut malah takut kita berdua nggak kenalnya bener nih. Bener. Gitu. Oh bener. Dan kalian tuh emang pure ta'aruf banget ya? Dibilang ta'aruf tuh ta'aruf karena memang Ren ya tuh datang ke rumah itu aku ingin menta'aruf Dinda. Cuma memang mungkin karena kita berdua belum pernah melakukan itu sebelumnya. Emang belum pernah Jadi enggak maksudnya kan mungkin kamu pernah coba proses untuk, mungkin ya. Udah pernah cari-cari tahu kayak gitu kan. Nah, karena kita memang belum pernah melakukan itu sebelumnya jadinya dibilang tidak sempurna ta'arufnya gitu. Cuman kita sempat tanya sama ustadz juga ya sayang. Katanya sih memang ya ta'aruf, karena memang ta'aruf itu kan pengenalan kayak gitu. Soalnya simpang siur nih ta'aruf yang kita jalani ini adalah kalau sebagian orang yang mungkin bilangnya ta'aruf tuh yang nggak pernah ketemu sama sekali kirim CV ya, kayak gitu-gitu. Sementara kan kita sudah pernah kenal bareng, mau ada project bareng. Jadi kan otomatis kita udah ketemu bareng walaupun mungkin cuma sekali dua kali. Dan ketemu sebentar. Iya sebentar doang. Tapi sejauh ini kita nggak mengklaim kita ini ta'aruf sempurna, tapi sejauh ini kita ngerasa cara kita berkenalan ini udah paling sebaik-baik mungkin dari yang kita sebelumnya. Masya Allah. Tapi emang tergantung bagaimana angle ngelihatnya sih ya kan. Itu sih paling penting. Ya jadi angle walaupun begini jauh lebih baik dibanding udah lama pacaran gitu misalnya. Bukan nyalain juga yang udah pacaran ya, maksudnya ibaratnya kayak kisah dulu Lukman itu yang bawa sama anak bawa keledai. Pas bawa keledai di bapak sama anak bodoh banget, jadi naikin pas dinaikin anaknya anak durhaka bapaknya. Bapaknya
Bapak apaan itu ada cerita kita nggak akan pernah bisa bikin happy semua orang ya. Betul. Jadi bikin, kalau Ustaz bilang kalau nggak salah bikin happy semua orang itu kemustahilan yang hakiki. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, tapi ini... at least lebih bagus daripada kita cara kenalannya. Iya. Ya, kan kita belum belajar Pak. Iya makanya. Alhamdulillah kita mau belajar lagi. Belajar lagi. Aku mau nggak apa-apa. Parah. Coba nih gimana sih awal banget ketemu? Apakah emang Ray dulu emang pernah lihat Dinda udah dulu sedih? Ray kan penampilannya neat banget gitu. Dan Korea banget. Korea pas banget. Banget ya. Pandemi kan Korean banget lah semua mendadak Korea gitu kan. Tapi emang dulu karena grup ada 4 orang, karena 3 udah menikah, paling diceng-cengin terus nih setiap ketemu orang pasti diceng-cengin kapan nikah. Cuman sebenarnya enggak mau terbebani sama itu karena mikirnya nikah tuh bukan karena harus ikut-ikutan gitu kan, nurutin kata orang gitu. Dan kamu juga umurnya masih muda banget juga kan ya. Waktu nikah tuh 21 ya yang semuran kita ya. Oh gitu. Semuran. 21 tahun yang lalu kan. 21 tahun yang lalu lebih lagi. Ini kan 21. Antara 21 atau 22 ya lupa. 21 sama 22. Iya. Tapi emang ya muda hitungannya. Iya, kalau untuk ukuran cowok kan termasuk muda lah ya. Terus gimana ketemunya? Apakah Ray emang udah tahu Dinda? Terus Dinda juga tahu Ray atau gimana nih? Ketemunya waktu itu di Falcon sebenarnya. Jadi kita ada project bareng. Karena kebetulan nulis buku di Falcon, terus bilangnya mau main film, nanti ada pasangan filmnya namanya Dinda Hau. Belum tahu nih Dinda Hau ini yang mana. Jadi pas dikasih lihat fotonya, oh ini yang dulu pernah botak kayaknya. Kayaknya itu ya, ini pernah lotosnya nggak Dinda? Oh Dindanya, ya. Dulu kan yang surat kecil untuk kita ya, ketemu depan bioskop waktu itu ya? Iya, pertama kali sama-sama telat bioskop. Juga kita? Sama-sama telat, ya udah akhirnya tadi kan disuruh buat nonton film bareng kan? Filmnya, review. Film apa? Film Korea deh kalau nggak salah, itu dari Falcon juga. Tapi emang disuruh kalian berdua untuk datang untuk review film itu. Iya. Untuk gitu. Ketemu dulu sebenarnya sih, untuk biar sekalian tahu nih ini Ray, ini Dinda kan. Calon tawar main. Biar mungkin ngebangun chemistry atau apa gitu. Akhirnya sama-sama telat, ya udah kenalannya di depan bioskop. Gitu, halo Dinda, halo Ray, gitu. Aku sama waktu itu aku sama temanku Ray, sama manajer ya. Iya. Terus sama orang dari Falconnya, ini yang akan jadi pasangan kamu di film. Ini Dinda, ini Ray, kayak gitu. Ya udah. Sebentar doang waktu itu. 15 menit nggak nyampe ya? Nyampe. Tapi nonton bareng? Enggak. Karena telat itu juga. Udah nge-reviewnya depan bioskop dikasih tahu ceritanya kayak gini. Oh iya. Oke. Review doang. Enggak nonton. Oh. Enggak datang sama kan. Review sama tapi kayak kita berarti. Nonton film tuh kalau undangan doang. Parah. Tapi dulu waktu ketemu itu kayak di iklan-iklan enggak? Ketemu tuh enggak kepikiran bakal baper atau gimana enggak. Masa sih first impression apa? First impression. Dia mana dulu? Kalau aku karena mikirnya aku nggak mau sampai cinlok, jadi aku mikir kayak, aduh nih jangan sampai cinlok sama nih orang. Wah, berarti udah sering cinlok deh. Enggak, sebelumnya aku pernah cinlok sekali sama orang dan lebih muda juga dari aku. Nah, terus aku mikir gini, nih jangan sampai dia naksir sama gue nih kayak gitu. Kayaknya mau naksir. Tapi dalam hatinya jangan sampai gua naksir sama dia enggak gitu mikir-mikir ya. Bukan, justru aku mikir kayak kalau misalkan dia sampai naksir bakal ribet ke depannya karena posisinya pada saat itu tuh aku lagi kayak apa ya, males enggak mau pacaran gitu loh, lagi kayak lagi kosong juga. Deket masih ada lah deket sama orang tapi enggak yang pacaran gitu. Jadi kayak aduh gua males banget deket sama orang karena pengen fokus. Waktu itu kayak baru-baru hijab gitu. Jadi masih mau belajar gitu ya. Pengen coba untuk enggak pacaran yang kayak gitu-gitu. Tapi waktu sebelum mau ketemu itu udah ngulik dong, pasti udah tahu. Udah nyari dong siapa yang si mana, Ray, mukanya gitu. Gimana pasti tahu dong. Aku belum dikasih tahu. Enggak mau ngaku mungkin. Coba kita tanya sama Falcon ya. Jadi aku belum dikasih tahu sama sekali pasangan aku siapa. Oh, even namanya? Enggak. Iya, even namanya iya.
nggak sama sekali nggak dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Kalau kalau Ray udah? Udah. Makanya kan sempat nyari di Google kan waktu itu. Yang mana nih? Oh, gitu. Oh ini yang pernah botak waktu itu. Gitu. Terus kalau kamu impresinya gimana? Impresinya gimana? Waktu ngulik ya. Sebenarnya sama karena kita berdua ini mau profesional ya. Jangan sampai kayak ada kebawa perasaan yang beneran. Apalagi film pertama kan. Jadi sebisa mungkin ini profesional, nggak ada baperan. Apalagi pas ketemu. Dari cara dia ngerespon aku mau salaman aja, dia langsung narik tangan gitu kan. Jadi oh ternyata ini nggak sembarang orang juga, jadi solehah nih gitu ya. Iya. Cuman waktu itu nggak ada pikiran banget buat nikah ataupun deket sama dia, nggak ada. Soalnya mungkin film pertama juga nggak sih, jadi maksudnya kayak menjaga gitu ya? Iya gitu loh. Terus kayak udah lama juga gak pernah ngambil film. Terus kan ini film yang aku juga baru pertama kali hijab juga. Oh sama gitu. Berhijab ini pertama kali. Jangan sampai pernah. Salah ya. Iya gitu, jangan gitu sampai kan. Terus filmnya juga film-film yang religi, yang maksudnya islami gitu lah. Makanya aku kayak oh iya memang harus penetapan untuk dapetin karakternya pun juga harus yang baik gitu sih. Awal mulanya pas ketemu pas ketemu itu memang benar apa sama-sama ada nggak kepikiran cantik nih orang apa beri juga nih iya anggun apa kamu sebut bilang sama manajer kamu kayak bin masjid. itu setelah pertemuan kedua. Ubin masjid itu antara dingin atau nggak ubin masjid mana dulu nih kalau di kampung kamu tuh masjid yang nggak pakai ubin ada juga loh. Iya jadi setelah pertemuan pertama kita berjarak ya momennya, nggak ada komunikasi apapun. Tahun berapa tuh? Oh dari yang pertama itu? Iya 2019 ya. Oktober 2019. Tapi detail nih. Iya dia detail banget, makanya jadi kelurahan tau banget kan gitu kalau salah tanggal kan. Iya. Jadi setelah pertemuan pertama umroh dulu ya kalau nggak salah. Kamu umroh? Iya aku umroh dulu sama keluarga. Aku sinetron. Jadi karena proyek kita ini belum ada kejelasan juga. Skripnya belum langsung syuting. Skripnya belum jadi lah waktu itu, belum rangkum. Umroh waktu di lift itu di Madinah kalau salah sempat dibicarain sama kakak. Pulang dari sini ke aja. Kakak aja duluan gitu. Terus sama siapa kira-kira? Itu aja yang Dinda Hau yang bakal project bareng. Orang dia punya pacar gitu. Karena waktu itu udah follow-followan IG, dia sempat posting kalau dia punya pacar di close friend. Kok tahu close friend? Aku udah masuk close friend. Jadi mungkin dia udah tertarik duluan apa gimana? Tapi waktu itu sempat dibilang, udah sih aminin aja sama kakak kan. Aminin aja aku bilang, gak orang dia punya pacar. Udah aminin aja gak ada yang tahu. Jadi sempat bilang di tanah suci amin. Lagi ya. Ya udah amin yo ya. Oh iya. Dan waktu itu enggak ada perasaan gimana-gimana ke dia. Cuman ya udah amin kalau emang jodoh gitu kan. Jadi amin di tanah suci dan ternyata terjadi. Diamin sama malaikat. Masyaallah. Nah, terus akhirnya proses selanjutnya ini gimana nih kalian? Nah, terus kan abis itu Oktober kan. Pertemuan lagi yang kedua itu Februari. Oh, lumayan lama juga ya. Dan kita enggak komunikasi. Kita dari Oktober ke Februari 4 bulan, 4 bulan. Ada komunikasi kalaupun tapi ada, cuman lebih ke Dinda udah terima skrip gitu ya. Iya, lebih kayak gitu. Udah tahu belum kapan nih kita bakal syuting kayak gitu doang. Oh, benar-benar ke ngomongin pekerjaan gitu ya. Gitu doang. Dan itu lewat DM waktu itu ya. Nah, abis itu Februari ketemu buat review film lagi ceritanya. Oh. Ini cerita Falcon jadi gitu. Emang kayak ini. Falcon tahu banget ya. Terima kasih banyak. Aja. Iya, nah abis itu pas review film, nah kalau yang kali ini beneran nonton. Apa tuh filmnya? Film Teman Tapi Menikah 2. Itu berarti film pertama yang kalian nonton berdua? Iya. Iya, nonton bareng, jadi karena di bioskop Falcon, jadi kita kayak duduknya berdua-berdua tapi ada beberapa couple-nya Falcon. Tapi kursinya nggak dempet-dempetan, lumayan berjarak. Iya. Di atas juga ada couple yang lainnya. Ada gitu. Manajer-manajer kita juga, ada artis-artis lain juga, jadi nggak pure kita berdua. Ya kalau berdua juga mau ngomong apa ya? Iya. Kan nonton, Pak. Tapi kita sempat ngobrol. Kita sempat nanya, karena kan itu kan tentang pernikahan kan filmnya kan. Jadi aku tuh sempat tanya sama Ray, karena kan aku mikirnya Niana kayaknya belum pernah pacaran gitu kan. Sementara di filmnya kita berdua ini kita kan chemistry-nya harus dapet kan. Terus Ray juga waktu itu basicnya memang nyanyi kan. Film dia belum pernah. Terus aku tanya, kamu ada pernah pacaran sebelumnya? Aku pernah tanya kayak gitu. Mungkin disalah artikan sama bapak ini. Mungkin dia nginggepnya jadi kayak percaya, kode. Percaya gak percaya itu salah satu yang memicu juga. Yang buat kayak ya, buat trigger, bikin berani ya. Trigger gitu. Terus ya, aduh ya Allah.
Terus ya udah akhirnya pas aku tanya, oh pernah lah kata dia gitu. Oh oke, okay, ya udah. Nah, udah selesai nonton. Terus Falcon itu kan dua lantai kan. Kita nontonnya itu tuh lantai atas kan. Nah, terus pas turun tangga itu tuh aku sempet tanya, emang ada niat buat nikah muda? Aku bilang gitu kan. Nanya lagi kira-kira. Nanya lagi, jadi biar netizen yang menyimpulkan siapa yang kode duluan. Aku beneran gak ada niat kesana. Tapi bener. Film itu emang tentang nikah muda. Nikah muda, nikah persahabatan terus jadinya nikah gitu. Dan umurnya tuh masih pada muda lah. Problem nikah muda, bangun telat, ya gitu-gitu filmnya. Oh, oke. Jadi waktu itu aku jawabnya gini yang gimana? Kalau ditargetin gak ada. Cuman kalau misalnya udah ketemu, mau muda atau udah tua atau gimana, ya udah bismillah. Karena mikirnya kalau emang udah ketemu yang pas, yang sesuai kan ngapain tunggu beda lagi kan, gitu, ya kan. Nah. Cuman abis dari dia tanya itu, kita pulang ke masing-masing. Kita sempat bikin endorse dulu berdua. Oh iya, endorse dari endorse Falcon. Dari Falcon juga. Nah, udah abis dari situ pulang terus enggak ketemu lagi ya? Paling chat juga kayak biasa gitu. Balik lagi nanya. Februari 20 baru itu ya. Pandemi 2020, ya. Iya, pandemi. Oh iya, itu pandemi banget ya. Iya. Terus itu Februari. Enggak lama dari situ tuh bulan Aprilan kalau enggak salah. Itu Ray tiba-tiba nge-DM nanyain yang masalah tipe suami idaman. Hai. Itu yang viral itu kali ya. Jadi dia tuh posisinya waktu itu kan bulan puasa kan. Nah, terus gak ada angin, gak ada hujan nanya itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Terus sebelumnya gak ada WA-WA apa gitu gak ya ada. Maksudnya ya, gitu. Arah pendekatan lagi, gitu. Lagi kepikiran apa tiba-tiba Ray nanya, apalagi ngeliatin foto Dinda atau gimana? Gak juga, jadi setelah pertemuan kedua itu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi mikir juga ini kan sebenarnya tujuan hidup gue ini udah bagiin orang tua. Habis itu yaudah mau ngapain nikah kan, ibadah. Terus tipe yang selama ini gue idam-idamkan ada di dia ternyata, yang lemah lembut ya. Aduh. Setelah dipikir-pikir lagi pertemuan pertama itu harusnya mungkin udah ada isyarat yang tek, cuman mungkin karena terlalu ngelawan nih, gak mau baper gitu. Jadi hilang semua gitu kan, tapi kalau setelah dipikir-pikir semua ada di Dinda nih kayaknya. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa komunikasi sebelumnya, tiba-tiba nge-DM itu. Tapi sebelum nge-DM tuh ngobrol sama Adam dulu. Jadi waktu itu kita safar abis perform ya sama Adam. Di kamar tuh sempat ngobrol, kira-kira kalau misalnya mau ngelamar anak orang, sopan gak kalau gak bawa orang tua dulu? Karena kan orang tuaku di Manado kan. Gak apa-apa, emang mau ngelamar siapa? Ada sih mau ngelamar, cuman kalau misalnya nggak bawa orang tua sopan nggak gitu. Sebenarnya kalau baru perkenalan kata Adodi, bawa kita aja, kita kan keluarga. Nah di situ langsung perwakilan. Iya perwakilan, ya. Karena kan belum fix juga kan. Ya udah oke, keluar dari hotel langsung nge-DM dia itu nanya. Terus gimana sih? Itu kalau nggak salah tuh abis traweh kan ceritanya. Itu benar bulan puasa. Iya, bulan puasa. Kan mau ke rumah tuh alasannya apa ya? Mau bagi-bagi sembako. Iya jadi besok mau bagi-bagi sembako sekaligus ketemu mama sama abang-abang, ada yang mau diobrolin kayak gitu. Ngomongnya gitu? Belum ada hubungan apa-apa, mau langsung pengen ngomong apa gitu nggak? Pengennya ngomongin langsung. Enggak ada obrolan, seinget aku enggak ada. Okay. Nah, tapi si DM dulu nih, DM. Okay. Nah, DM. Nah, terus pas aku dapat DM itu pasti ada lah namanya senyum-senyum tuh pasti ada kan nih. Oh, wah. Enggak senyum-senyum jangan aja. Tapi ada untungnya juga Mas Ari pancing kayak gitu baru kebuka sekarang kok ada senyum. Ada, tapi gini loh yang maksudnya kan karena pertama aku tuh ngelihat Ray ini kan karena umurnya masih muda kan. Terus aku mikir kayak alah paling kayak cowok-cowok yang lain maksudnya modus, cuman, iya modus-modus doang gitu, udah belum kepikiran untuk menikah atau gimana-gimana gitu nggak ada gitu kan. Ya udah terus di situ posisinya aku juga masih ada dekat sama mantan aku duluan. Nah terus abis itu pas aku ngeliat ya udah aku jawab aja dengan seadanya aku kan, aku bilang kayak aku bilang yang penting ahlaknya baik kayak gitu-gitulah. Aku jawab kayak gitu, emang kenapa gitu kan. Terus kata Ray ingin memantaskan diri gitu. Jujur. Jangan pada baper, ikutan baper ya. Ini retak nih kaca YouTube-nya. Main jedot-jedotin aja. Pengen ada yang nge-DM kayak gitu bawaannya kan. Waktu Dinda terima itu jujur responnya apa? Cuma simsim doang.
terima apa yang DM-nya. Jujur aja enggak apa-apa, kan udah nikah. Apa kelalaian keliling rumah? Mama. Jujur ya, jadi waktu itu tuh aku tuh pertama lagi deket sama orang. Terus mantan aku juga masih deketin aku dulu. Jadi mantan yang 7 tahun itu. Jadi yang lagi yang satu deketin, satu lagi deket. Dan sementara aku belum mau pacaran waktu itu. Lagi kayak maksudnya okelah mungkin deket sama mantan iya, cuman kayak apa ya, kayak lagi di tahap-tahap karena baru hijaban, bulan puasa juga, kayak masih pengennya tuh bawahnya pengen ibadah aja, nggak mau pacaran, nggak mau apa-apa dulu, kayak gitu kan. Nah, kalaupun pengen memang pengen ke aku gitu ya, pengennya ya menikah gitu, bukannya pacar-pacaran, nah kayak gitu. Nah, terus pas dapat DM kayak gitu sama Re, ya aku cuman kayak responnya, tapi kan bocah nih gitu kan, apalagi sama-sama entertain, aku tuh nggak mau sama entertain gitu. Oh, yang kemarin-kemarin tuh buat entertain? Bukan entertainer. Bocah-bocah gini datang bawa kepastian. daripada janji doang. Kebukti kalau udah ada satu. Tapi jujur waktu Ray ngelempar pertanyaan itu, itu kalau nggak dijawab pasti dia pusing. Itu dijawab aja, apapun kata-kata dia happy pasti. Ya kan, bener nggak? Pasti kamu nungguin dong. Iya dong, nungguin pasti. Pasti jawab gimana? Pas dia bilangnya akhlak baik dan lain-lain itu aku juga masih bingung ini jawabnya apa lagi ya gitu. Karena kan nggak mungkin kayak, ya gue mau nikahin lo, nggak mungkin gitu kan? Jadi. Untung aku nanya lagi, emang kenapa? Iya, pas itu. Ya udah mau memantaskan diri, jadi nggak bicara tentang diri yang diri lawan kita, tapi diri kita gitu loh, mau memantaskan diri gitu. Dan itu ngalir aja udah kayak gitu. Tapi itu benar-benar pure jawaban kalian, benar-benar personal atau kayak nanya, ih gue jawab apa nih? Personal. Ada teman konsultasi nggak? Nggak ada sih. Kalau ke Adam itu setelah semua terjadi baru tunjukin. Jadi waktu itu di lorong hotel sempat keluar bentar, terus ya udah sambil ngechat dia, jadi yang selama nunggu balasan tuh di lorong hotel dibalas apa ya ini di lorong hotel tuh. Tapi cepet tuh dijawabnya berarti cepet ya cepet cuman jawabannya tuh nggak yang sehappy itu, karena memang setelah bilang ingin memantaskan diri kan aku tanya lagi kan, emang target nikahnya kapan, terus Re jawab apa yang kamu bilang waktu itu ya, sesiapnya ya? Sesiap mungkin gitu. Ya gitulah. Terus terus aku bilang, aku saat itu aku tuh masih nunggu kepastian dari mantan aku, bla bla bla. Loh, kamu bilang gitu? Aku bilang to the point sama dia. Terus loh, kamu gimana? Sesiapnya maksudnya buat Dinda berarti? Langsung. Terus aku tanya apa ya? Kamu bilang yang itu ya. Iya, terus aku bilang aku tuh masih ada apa ya, sangkut paut sama masa laluku kayak gitu kan. Terus apa namanya, dia katanya mau datang ke rumah bla 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 lah, aku bilang sama Ray semuanya gitu kan, dan aku nggak mau kasih kepastian untuk siapapun, bukan kepastian apa ya aku bilangnya, nggak mau ngejanjiin ke siapapun, baik itu kamu ataupun yang lain, aku bilang kayak gitu kan. Kalau memang jodoh nggak kemana, aku bilang gitu. Terus aku yang bilang itu, kalau memang jodoh nggak kemana. Iya, sama-sama kalau nggak salah saya. Ya udah kamu aja. Aku lu masalah 2 tahun yang lalu. Enggak, pas Dinda bilang. Itu berarti katanya dengar kabar katanya Dinda sempat nolak Re 3 kali. Ya, pas abis itu kan udah nih. Terus aku sempat tanya juga gimana dengan karir kamu? Aku bilang gitu karena kan dia pada saat itu tuh lagi apa ya? Lagi rame-ramenya lah. Terus ditambah gimana juga dengan kamu kan masih muda nih, terus nanti kalau misalkan kamu kehilangan fans gimana, bla 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 bla, aku tanyain semuanya. Nah udah seperti itu, jawabannya dia ini memang cukup meyakinkan. Aku tuh responnya ya ada sempat terharunya, cuman aku mikir lagi gini, ini kan masih muda ya, terus aku mikirnya kayak alah paling omongan anak modus doang gitu kan pada saat itu. Oh, jadi waktu itu responnya alah gitu. Iya, karena aku melihatnya kan ya udah orang bisa mengucap kapan aja kan sayang, tapi kan yang pembuktiannya ini kan. Nah udah saat itu dua minggu kemudian masih bulan puasa, terus tiba-tiba tuh Re tanya gimana dengan dengan mantan kamu, dia sempet tanya kayak gitu dulu kan. Iya, dia belum tahu, nggak tahu dia, aku bilang kayak gitu kalau nggak salah. Aku tuh sedikit lupa karena kan tuh 2 tahun yang lalu kan. Nah terus abis itu, oh iya aku pengen
datang ke rumah. Aku boleh telepon nggak tadi gitu? Aku mau datang ke rumah gitu kan. Besok sama abang-abang Adam pengen bagi-bagi sembako tadi. Masuk mau disuruh apa sembako ini? Jujur mau bagi-bagi sembako. Karena ada maksud lain soalnya ya. Gitu. Nah itu dia tuh pas pas dia bilang kayak gitu. Oh iya boleh bagi datang aja ke rumah gitu kan. Udah pas dia bilang kayak gitu, itu kan posisinya abis, pokoknya malam lah, malam. Udah pas sahur, aku ngomong sama mama, "Mah, kalau misalkan nih orang menjurus-jurus ke sana, please alihin ya, Maya. Dina enggak mau sama dia." Aku sempat bilang kayak gitu. Aku sempat kayak gituin sama mama karena motivasi terkuat aku adalah aku tuh pertama aku nggak mau sama yang lebih muda, kedua aku juga nggak mau sama yang satu pekerjaan kan, entertain karena sama-sama sibuk kayak gitulah gitu kan. Nah terus udah pas kayak datang sama abang-abang Adam, makan dulu awalnya, makan tuh abis buka puasa sayangnya. Iya abis buka puasa. Nah, terus kamu ceritain dong. Terusnya masa terus. Iya jadi pas datang ke rumah itu jadi sama abang-abang Adam. Sama istrinya Bang Nata, Kak Wardah, sama manajerku juga, Mas Wawan waktu itu. Kak Wardah belum datang. Karena mikirnya juga ada istrinya. Oh iya, benar-benar. Lupa. Jadi waktu datang ke rumah itu niatnya mau meninggalkan kesan yang baik dulu nih. Jadi ngobrol-ngobrol, lihat respon mamanya nice gitu kan, nyiapin makanan. Semoga lampu masak hijau tuh mama. Gitu. Mama masak. Iya. Ada satu ruangan yang kita ngelantai semua di situ. Lagi ngobrol-ngobrol biasa Bang Nata cerita tentang kehidupannya dia dan lain-lain juga kayak gitu. Tiba-tiba manajerku ini nyeletuk. Mas Wawan nyeletuk. Jadi kita kesini niatnya tuh mau nganterin Ray dan mau nyampein niat baik juga. Mungkin Ray ada yang mau disampein. Iya lu. Belum ada persiapan apa-apa. Jadi miskom nih kita nih. Iya. Mau meninggalkan kesan yang baik dulu sebenarnya. Pas dikasih kayak gitu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, mata aku udah gimana kan nggak begini rencananya gitu kan, ya udah ungkapin aja. Akhirnya dengan penuh iya sempat deg-degan juga itu mama abang-abang duduk semua jadi langsung bilang jadi maksud kesini tuh mah mau menyampaikan niat baik, mau minta taaruf Dinda sekaligus apa sebut itu ya, ingin mentaaruf Dinda itu. Itu perasaan gimana tuh? Aduh tuh enggak tahu tuh. Ada solo drum dalam ini. Jadi enggak tahu ini untung bajunya waktu itu agak nunduk, kalau enggak udah kelihatan nih jadinya. Tapi sebenarnya ada videonya cuman hilang ya sayangnya. Iya di Bang Dado. Kayaknya ada di IG ya, jadi pernah di-post sama anak-anak Adam ya. Iya. Jadi pas ngomong begitu yang enggak disangka-sangka ini responnya mama. Yang tadinya mungkin dia nge-brief mama kan, mama udah tolak aja kalau udah ke arah sana. Iya, awalnya mama kan langsung gitu. Senyum. Mama senyum terus mama langsung ngeliat abang terus mama kayak mimpi. Ada laki-laki datang baik-baik niatnya ke sini langsung nyampe niat baik. Wah, hijau nih pas. Langsung gitu pas ngomong ke aku merinding loh. tapi itu ya kekuatan selawat ya. Aku dari jalan di mobil pintu sampai dalam tuh aku selawat terus karena aku ngerasa aku enggak bawa apa-apa yang bikin silau orang. Aku sendiri doang, aku juga cerita jujur ke kondisi aku seperti apa, ekonomiku seperti apa waktu itu. Tapi kekuatan itu yang tadinya justru mama udah di brief buat nolak aku, malah mama senyum duluan. Saat itu juga abang-abang langsung bismillah sih kalau kita cuma tergantung Dinda. Jadi dari keluarganya udah ijo duluan nih waktu itu. Terus kalau Dinda sendiri gimana? Langsung seberani aku itu lah. Gitu. Okay. Belum banyak ilmunya tentang ta'aruf, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya menolak, terus Ray sempat meyakinkan bahwa ya ini niatnya baik gitu loh. Maksudnya dibandingkan mungkin orang-orang di luar sana masih banyak yang pengen ngajakinnya pacaran gitu. Tapi ini dia pengen memulai dengan niat yang baik. Kayak gitulah. Nah, terus setelah itu tanpa menyinggung orang lain, ini cuma pembelajaran dan cerita real dari kita berdua aja sih. Nah, jadi habis habis kejadian itu, besokannya itu tuh mantan aku sempat ngajakin nikah.